Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Makasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Api Ayat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ular yang kemarin saya rescue, tepatnya di dalam rumah warga. Si ular bersembunyi di atas rak sepatu ya teman-teman. Alhamdulillah ularnya berhasil saya amankan dan pemilik rumah pun merasa aman dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengeluarkan ular hasil rescue kemarin. Bagaimana kondisinya? Kita cek sama-sama. Nah, ini dia teman-teman. Ularnya saya masukin ke dalam tas ya seperti biasa. Si resletingnya ini saya ikat sama ripet. Karena kemarin pas di rescue si ular king cobra ini habis memangsa seekor ular teman-teman, namun dimuntahin. Tuh, terlihat ya bekas muntahannya masih utuh. Itu yang dia mangsa itu ular jenis Dendrolepis formosus teman-teman. Oke, kita coba keluarin dulu ularnya. Nah, ini dia teman-teman ularnya ya. Ular king cobra yang masih berukuran kecil. Ular sebesar ini justru lagi gesit-gesitnya teman-teman, lagi galak-galaknya ya. Nah, kita coba ambil muntahannya, ular yang dia makan lalu dimuntahin. Wah, ini dia teman-teman. Nih, ular yang dia mangsa lalu kemudian dimuntahin teman-teman. Kemungkinan kemarin ini si ular Dendrolepis formosus ini habis memangsa entah itu burung atau apa ya, karena terlihat perutnya pun membuncit. Kayaknya dia habis makan lalu si ular ini dimakan sama king cobra ini teman-teman. Ini maaf ya saya blur karena ini merupakan ular yang sudah mati teman-teman, namun respon si king cobra ini masih tetap lapar kayaknya teman-teman. Lihat, dia masih ngerespon untuk memangsa ularnya. Ini dia masih lapar kayaknya teman-teman. Dia masih ngerespon ya. Dia masih ngerespon mangsanya. Sudah mulai membusuk teman-teman, sudah mulai tercium bau ya. Oke, kita buang aja, kita kubur lalu kita amankan dulu si king cobranya teman-teman. Nah, untuk sementara kita masukin dulu ke dalam tas ya. Ini tas bekas musang saya yang dulu teman-teman. Nah, kita coba masukin dulu ke dalam tas.
penting aman aja dulu teman-teman. Nanti kita pindahin ke kandang yang lebih layak. Oke. Nah, ukurannya masih sama dengan ular-ular yang ada di sini, teman-teman. Ini si coet ya. Dan ini ular yang hasil serahan damkar, teman-teman. Kalau yang bawah ini hasil rescue dari tempat orang yang mancing. Teman, setelah tadi saya nge-review ular yang hasil rescue ya, yang dari dalam rumah yang bersembunyi di rak sepatu. Ini saya sekaligus menjemur ular king cobra yang lainnya, teman-teman. Dan di kotak hitam itu ada si keling, teman-teman. Nah ini si keling, teman-teman. Keling ini lagi masa proses penyembuhan matanya, teman-teman. Nah, si keling lagi mempunyai problem mata, sakit mata, teman-teman. Nah, di sini ada king cobra lagi. Ini king cobra ini lagi mau proses shedding, teman-teman. Matanya udah kembali normal, tinggal lepasin sisik lamanya aja. Jadi kita coba bantu yang lepasin sisik lamanya, teman-teman. Dan di dalam box ini juga ada satu king cobra. Nah, dia udah melepasin sisiknya ya. Nanti kita coba bersihin kandangnya juga. Sekalian kita mandiin ularnya, teman-teman. Oke, kita coba pindahin dulu si ularnya ke dalam kerangkeng itu, teman-teman. Itu tempat bekas burung ya. Nanti kita coba pindahin dulu dia ke sana. Lalu saya bersihin kandangnya dulu, teman-teman. Kita masukin dulu ke dalam kerangkeng ya, teman-teman. Kita coba bersihin kandang dulu karena ada bekas pupnya. Thank you.
Bantu helikopternya, tapi nggak tahu melepas sisi lamanya. Nah ini si Kling, teman-teman, si Kling sedang dalam masa pemulihan mata. Ini matanya masih ada bercak putih yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya sudah mulai normal. Kling, lihat mata kamu, Kling. Nah itu mata si Kling masih putih ya teman-teman, lihat jelas matanya masih penuhnya normal. Nanti kita tunggu si Kling shading antara 1 atau 2 kali shading lagi, mudah-mudahan si matanya kembali pulih atau kembali normal. Oke teman-teman, kita coba bantu melepaskan sisi lamanya kobra ini ya. Dia belinjir-belinjir. Ini merupakan tindakan yang sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang menonton channel ini, menonton video saya, jangan sampai kalian tiru adegan seperti ini karena ini sangat berbahaya teman-teman. Ini ciri khas King Cobra itu ketika dia apa namanya ingin melepaskan diri, dia pasti melintir-lintir ambil mangap-mangap. Tekan dulu bagian kepalanya, dan si kepalanya. Bahayanya King Cobra seperti ini teman-teman, ketika dia berusaha melepaskan diri, dia melintir sambil mangap. Nah si taringnya ini dia ke pinggir, taringnya ke pinggir. Kalau kita nggak tahu cara megangnya, si taring ini bisa nancep ke tangan.
Waktunya selupas itu mudah, tinggal kita pegang sisi seperti ini, kan dia bergerak sendiri. Gemboy. Oke teman-teman, kita coba tangkap lagi kepalanya ya, karena sulit untuk bisa ngelupasin isi lamanya. Si ularnya nggak mau diem. Tadi pegang kepalanya itu dia terus melintir-melintir seperti ini. Ini bahayanya tuh seperti ini, kalau memegang king cobra tanpa tahu teknik cara memegang kepalanya. Oh, kotor kamu boy. Nah ini dia teman-teman, dia beres shading atau ngelupasin sisik lamanya. Ini warnanya sangat keren teman-teman, cakep ya, lebih cerah. Ini warnanya hampir kecoklat-coklatan teman-teman, beda dengan king cobra yang saya rawat itu lebih ke hitam teman-teman, karena di daerah saya di khususnya di Kuningan itu cenderung king cobra warnanya hitam teman-teman, black king cobra. Beda dengan yang satu ini, dia lebih ke sedikit kecoklat-coklatan teman-teman. Sekian dulu kegiatan saya kali ini ya teman-teman. Next, nantikan kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel saya, selalu mendukung serta mensupport kegiatan saya. Saya sudahi dulu kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.